Selamat lagi, selamat pagi Bunda semua. Ini saya mau tutorial perbedaan New Oven Galaxy dengan Galaxy yang lama ya Bu ya. Sekilas perbedaannya tidak begitu banyak untuk bentuknya ya Bu. Nah, ini untuk bentuknya. Nah, ini hampir sama ya. Semua sama. Perbedaannya yang mencolok di sini ya. Kalau ini semua handle-nya stainless. Ininya stainless, kalau ini udah warnanya yang beda. Rose gold-nya agak gelap ya. Terus perbedaan utama itu di pengaturan api atas, api bawah. Sudah terpisah ya. Kalau yang lama, atas bawahnya masih jadi satu ya Bu ya. Nah ini untuk penampakannya, gambarnya ya. Nah ini untuk api atasnya di sini. Nah ini untuk api atas. Nanti untuk pengukuran suhu, misalkan suhu berbeda juga bisa. Ini api bawahnya. Nah, ini langsung. Jadi kalau mau nyalakan, tinggal timer kita putar, tinggal sesuai yang mau dinyalakan apa dulu. Yang bawah misalkan ya, kita panaskan dulu 250 derajat ya. Mungkin itu aja Bu untuk spek semua ukuran loyang untuk body bentuk dan warna. Warnanya Ibu ya sama, cuma perbedaannya di tombol panel, tombol pengaturan sama handle-nya ya Bu. Itu aja Bu, terima kasih.